Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya mendapat kehormatan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia yang baru, Datuk Saifuddin Abdullah, dan juga delegasi. Kunjungan Datuk Saifuddin ke Indonesia tadi juga tadi pagi sudah diterima Presiden, merupakan kunjungan ke luar negeri pertama sejak beliau dilantik menjadi Menteri Luar Negeri pada tanggal 2 Juli yang lalu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Datuk Saifuddin atas kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia. Tadi pagi seperti yang saya sampaikan, Menteri Luar Negeri Malaysia telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor. Pak Menteri dan teman-teman media yang saya hormati, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan hubungan dengan Malaysia. Sebagai tetangga paling dekat yang berbagi batas darat dan laut, saya kira tidak ada pilihan lain bagi kita untuk selain terus mencoba memperkokoh kerjasama antara dua negara kita. Dengan berbagi batas darat dan laut, maka isu penyelesaian batas negara selalu menjadi prioritas. Oleh karena itu, negosiasi harus diintensifkan agar satu persatu dapat kita selesaikan. Presiden Republik Indonesia juga tadi pagi telah menyampaikan pesan mengenai pentingnya penyelesaian masalah perbatasan ini. Kita sepakat untuk memberikan mandat penuh kepada tim teknis negosiasi untuk mengintensifkan negosiasi. Isu kedua setelah perbatasan yang perlu mendapat perhatian adalah isu perlindungan warga negara dan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Dalam kaitan dengan perlindungan ini, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, MOU mengenai penempatan perlindungan TKI sangat penting untuk segera diselesaikan. Yang kedua, saya menyampaikan apresiasi atas perubahan kebijakan pemerintah Malaysia saat ini yang menekankan pentingnya akses pendidikan kepada semua orang termasuk anak-anak tenaga kerja Indonesia. Tentunya akan kita tindak lanjuti. Dan yang ketiga, saya juga menyampaikan pentingnya notifikasi melalui jalur diplomatik jika terdapat kasus yang menyangkut warga negara Indonesia. Isu ketiga yang kita bahas adalah mengenai masalah kelapa sawit. Kami bersepakat untuk meningkatkan kerjasama melawan kampanye negatif mengenai kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia harus bersatu melawan kampanye hitam ini. Kerjasama baik antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya terbatas pada penguatan kerjasama bilateral, tapi kita juga membahas berbagai macam isu kawasan maupun tingkat dunia. Kita sepakat untuk terus menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Kita sepakat untuk menjadikan ASEAN sebuah organisasi yang menghormati aturan dan hukum internasional. Saya juga sampaikan tadi beberapa isu yang terkait dengan persiapan mengenai pertemuan AMM-PMC yang akan diselenggarakan di Singapura. Kita juga sepakat untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kerjasama kita, termasuk di dalam kerjasama dalam konteks ASEAN. Mengakhiri statement saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu mengenai masalah diadopsinya atau disahkannya The Jewish Nation State Law pada tanggal 19 Juli kemarin oleh Parlemen Israel. Disahkannya undang-undang tersebut telah menafikan hak-hak orang Palestina di Israel dan mengancam penyelesaian konflik berdasarkan two-state solution. Demikian yang dapat saya sampaikan.